Hei, datuk segala datuk. Eyang segala eyang. Embah segala embah. Embah Bengkok. Embah Tegak. Embah Telentang, embah Telungkup. Embah Jongkok, embah Tertungging. Kat luar kalian semuanya. Aku dah banyak bagi kalian rokok. Aku dah banyak bagi kalian bunga. Tapi kalian tipu aku. Nomor yang kalian bagi tak pernah kena. Kalian tipu aku terus. Kalian dah buat aku rugi. Kali ini aku datang tak minta maaf. Aku nak hancurkan semua tempat ini. Lebih. Ini orang cakap apa? Mungkin dia mau membaca sumumpukmum. Kenapa begitu saja bunyinya? Mungkin dia lupa bacaannya. Bahlul, kalau engkau lupa, engkau baca ayat pendek sajalah. Engkul, 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 engkul. Apa lagi yang dia baca ni? Kul, 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 kul. Oh, mungkin dia mau baca surah Al-Ikhlas. Oh, Bahlul, itulah engkau ni. Kecil dulu disuruh ngaji, engkau degil. Sekarang dah tua, jumpa hantu ganteng pun. Baca apapun kau tak tahu. Dia itu ketakutan lah, Bu. Dah, engkau baca doa pendek sajalah. Allahumma baik lana bima rojak tanah. Kau baca doa apa ni? Kau nak makan kami ya? Aku letup kepala kau nanti. Ampun Datuk. Ampun, jangan Datuk. Jangan. Tadi kau lah agak betul. Kau kata kami penipu. Saya bercanda saja Datuk. Saya tak sungguh-sungguh. Bau apa ni? Kau kencing dalam celana ya? Ampun Datuk. Dia keluar sendiri Datuk. Sampai anak habis makan jengkol ya. Ampuni cabang bayi itu kaget tenang. Iya mbak, sikit aja. Balul, dari tadi engkau panggil aku Datuk. Engkau panggil dia mbah. Bila kami kahwin dengan andung engkau rupanya? Datuk, lutut aku lemas. Boleh aku duduk, Datuk? Duduklah. Siapa larang? Kau usah takut. Siapa nak telan kau? Biar kata dah jadi hantu pun. Nak telan engkau mana selera kami? Terima kasih Datuk. Manusia, bukan bacaan sampean yang panjang dan merdu yang ditakutin setan, tapi iman dan takwa sampean. Saya kecewa mbah. Saya dah habis banyak modal suhu kat tempat sini. Saya dah banyak bagi rokok. Saya dah banyak bagi bunga. Lah yang isap bukan saya. Tu si Labu. Yang kasih nomor juga si Labu. Tapi nomor yang dia bagi tak pernah kena mbah. Dia bagi 10. Yang keluar 01.
Yang dia bagi 80, yang keluar 08. Yang dia bagi 34, mbah. Yang keluar 43. Empat tiga tu apa? Janda muda, Datuk. Janda muda? Di mana rumahnya tu? Sampean ini kalau dengar janda, langsung saja. Jangankan janda, istriku pun sampean sosoran. Tenanglah, friend. Move on. Lupakan masa lalu. Yang lalu, biarlah berlalu. Tak baik engkau dendam-dendam. Pendek umur. Saya dah habis-habisan tu pasang togel, Datuk. TV dah saya jual. Kulkas dah saya jual. Sepeda buruk pun dah terjual. Terus, kenapa engkau salahkan aku? Niat hati, bila kena pasang togel tu, aku nak beli baru semua barang tu. Tapi nomor yang Datuk bagi, tak pernah kena. Sekarang, bini aku minta cerai, Datuk. Nah, samalah. Aku dulu pun sama dicerai bini aku. Gara-gara nyuhu togel tak kena-kena macam engkau ni. Manusia bodoh. Rezeki itu didapat bukan dengan cara menghayal, tapi dengan bekerja keras, banting tulang dan keras keringat. Apapun pekerjaan sampean, asal halal dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan menyampaikan rezeki sampean. Kau dengar tuh, Bahlul. Macam mana engkau nak kaya kalau kerja engkau ni macam ni saja? Modal rokok 2 batang, kau suruh aku ngintip nomor togel di Singapura sana. Kau gila atau nak bunuh aku? Perbuatan sampean ini sirik. Meminta rezeki dengan setan. Apa sampean kira hidup di dunia itu selamanya? Setiap perbuatan buruk akan diberi ganjaran. Iya, Datuk. Kau kira hidup setan ni senang? Kau nak ngasik berbuat maksiat, setan kau salahkan. Setan itu memang tugasnya menggoda manusia agar mereka punya banyak kawan dalam neraka. Tapi setan itu pun menggoda sikit-sikit saja. Ingin kalian yang mabuk sampai tertungging-tungging dalam paret. Kalian yang isap sabu, kalian yang melacuh, kalian yang sedap, kalian yang kecanduan maksiat, kalian salahkan pula setan. Sudah, sekarang sampean pulang. Urus istri dan anak-anak sampean dengan baik. Makasih, Datuk. Kalau begitu, saya permisi. Salah suhu setan nampaknya. Bahlul, tunggu dulu sekejap. Kita selfie dulu. Senyum kau manis. Buat apa lah, Bu? Buat update status lah. Judulnya apa itu? Tukang suhu togel terkincit dalam celana. Misi. Tak rata lagi jalan ni. Siapa letak batang kat sini? Beginilah nasib hantu di Indonesia ni, Labi. Bukannya dikirimi doa, malah dipinta nomor togel pula. Berbeza jauh dengan hantu-hantu kat luar negeri tu. Memangnya kalau hantu di luar negeri, bagaimanalah, Bu? Tengoklah hantu di Amerika tu. Nama dia Dracula.
Pakaian dia necis, rapi, setelan dasi, jas hitam. Tempat tinggal dia pun di kastil mewah. Kau tengok lagi hantu Cina tu. Nama dia Pampir. Pakaian dia pakaian adat bangsawan Cina. Lengkap dengan songkok hitamnya. Tinggal di kuil, pakai gelang, pakai cincin batu giok. Wele. Tak kalah lagi dengan hantu Arab. Nama dia Jin. Pakaian dia pakaian bangsawan Arab. Lengkap dengan topi dan sepatu khas Timur Tengah. Tinggal di lampu minyak tanah yang terbuat dari emas dan berhiaskan intan permata. Memangnya kalau hantu di Indonesia ini bagaimanalah, Bu? Kau tengoklah sendiri. Nak cakap pun awak malas. Nama pun kuntilanak. Baju dia dari dulu. Daster putih polos. Tak bermotif sikit pun. Rambut dia panjang berserak. Kantung mata dia hitam lebam. Macam Mike Tyson kalah tinggi. Tinggal dia di pokok-pokok. Tak tahu hujan, tak tahu terik. Ketawa saja tiap pagi. Seperti orang-orang yang nonton video kita ini ya. Apa lagi si pocong tu? Muka dia buruk. Putih pucat macam tak berak 2 minggu. Baju dia kotor, tak pernah bercuci. Dari dulu sampai sekarang, tahu dia melompat saja. Macam mana nak takutin orang? Labu. Kabarnya kalau di luar negeri itu, Big Boss hantunya kejam-kejam. Kalau kita punya salah, dihukum cambuk pakai kawat berduri. Nah, perkara itu sajalah nampaknya yang ringan buat kita ni. Karena Big Boss di Indonesia ni, hukumannya cuma disengat pakai kursi listrik saja. Walah, kursi listrik kan lebih sakit lah, Bu. Memanglah. Tapi sedap ya, listrik di Indonesia ni selalu padam.